sempat viral di media sosial. Berhasil diamankan satu orang pelaku dan dua orang pelaku lainnya masih kita lakukan pengejaran. Identitas kedua orang itu sudah kita ketahui. Tinggal kerja keras dari rekan-rekan Subdit Jatanras dan Polres Jajaran untuk mengungkap dan menangkap dua orang pelaku ini. Kami meminta dan mengimbau kedua orang pelaku itu sebelum tertangkap menyerahkan diri.